biasanya pakai powerpoint nggak sih? Pakai powerpoint nggak sih? Ada yang pakai, ada juga yang nggak. Oh. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat pagi selamat pagi semuanya ya seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko dalam acara secangkir kopi hangat acara secangkir kopi hangat ini uh, seperti biasa akan membahas sebuah topik yang tidak jauh dari apa itu penyakit autoimun dengan sistem imun tubuh manusia ya. dan dalam satu jam ke depan kita akan membahas topik yang sangat bagus ya sangat luar biasa dengan narasumber yang sangat luar biasa juga yang kompeten di bidangnya karena insya Allah di acara saya waktu itu tidak hoax ya karena kita menghasilkan narasumber yang kompeten. Sebelumnya saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Indonesia Solo ya dari Facebook maupun Instagramnya silakan bergabung silakan join ya dan juga dari Sobat Muadi dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya, rumah sakit otomatis Selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya. Di hari di pagi hari yang cerah ini di luar ya, tapi nggak tahu nanti suasana jadi mendung, surya yang cerah. Uh, tetap semangat dan semuanya berbahagialah dari stres ya. Dan uh, sampai sekarang sih masih ada COVID-19. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker yang benar, mencuci tangan, jaga jarak, ya menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Dan kalau bisa menghindari atau mengurangi kumpul-kumpul pada makan bareng, ya Dan kita khususkan vaksinasi COVID 19 ini sudah sampai dengan booster, ya harapannya nanti tidak terbentuk imuniti dan kita bisa ya dalam tanda kutip adalah bisa itu berbarengan dengan COVID 19 hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa nih di sebelah kanan saya nih yaitu seorang uh, spesialis yang ada dalam dari bagian hematologi medik ya yang mana karena pagi hari ini kita akan membahas topik yang uh, sangat menarik yang, yang ada hubungannya dengan penyakit autoimun ya karena autoimun sering sekali kita dapatkan kondisi anemia ya anemia hanya kita menghadirkan narasumber yang di di bidang ini ya dari bagian penyakit dalam khususnya dari bagian hematologi. Beliau ini seorang yang sangat luar biasa. Sukanya touring ini kan ya, motoran <Tukullahi> ini. Sama dengan <dinasara> juga motoran. Iya. <Tukullahi> Motor besar <Sukur> <sarangnya> motoran kecil. Selamat pagi nih Dokter Bimas. <Sukur> Selamat pagi Dok. Iya. Sehat Dok. Iya ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ya. Iya. Ini yo. Nah, <Tukullahi> nah, usia kita masih ya udah Iya masih sebaya kan? Sebaya kan? Iya, sebaya. Ya? Iya. Terus <laughs> itulah. Jauh-jauh awal. Iya. Itu kegiatannya apa dokter Dimas hari iya. ini? Iya. Setiap hari gimana setiap hari? Apa kegiatannya? Iya. Masih apa olahraga, touring atau apa gimana? Alhamdulillah gitu? kemarin kita habis tanding dok dengan Semarang Tawar ya. Dengan Alhamdulillah semarang ya, ya. Bisa kita apa silaturahmi dengan, dengan uh, IPD Semarang juga. Bisa tanding langsung dan ya bisa lebih akrab lagi dok ya, dengan Semarang ya. untuk persiapan ke kopabdi dok ya untuk kemarin naik motor ya dari Solo? saya naik motor dok oh, tapi saya nginep dulu di Semarang oh, tapi ya dari sini berarti yeah. ke Semarang naik yeah. motor, nginep di Semarang kemudian boleh lagi naik motor yeah. lagi? iya yeah. ya kuat ya naik motornya? Alhamdulillah ya. <laughs> <laughs> udah terbiasa uh, yeah. motor motornya kan sampai sekato surat itu kan <laughs> ngerang J, gitu benci dok, <laughs> ya, 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 dok. Ya, ya. terus ada kegiatannya untuk yang ini hmm. apa? Saya sering keliling, apa cuma itu aja ya, motoran. Oh, hmm. hobinya motoran sih ya. Gak saya sebenarnya sih hobi motoran tuh ya uh, iseng aja dok sebenarnya. Jadi kemudian diajak jajak ke temen, kemudian motoran kok tiba-tiba ketagihan ya. Udah <laughs> <laughs> akhirnya sampai sekarang masih motoran. Akhirnya motoran terus saya kira, ya, memang tetap ya, masih pak sih, motor. Saya juga <laughs> mau beli motor, motornya motor kecil aja lah, motor <laughs> <laughs> nah, besar <laughs> berat. <banget. laughs> yeah. Dok ini kan kita hari ini kan bahas ini ya, acara Sang Rapi kan. Ya mungkin uh, Dr Dimas bisa menyapa dulu nih dari Sobat Muadi dan penyintas Autoimun silahkan ya. disapa dulu nih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat pagi. Selamat, selamat pagi. pagi Sobat uh, Autoimun ya. Sehat selalu nih. Harus tetap semangat dan harus uh, keep thinking positif ya. Just thinking. Jangan stres ya. Ya. <laughs> Bahagia ber... selalu. Ya betul berbahagia <laughs> dari ya. stresnya. Penting ya. ini memang Dr Dimas suka ceria nih. <laughs> harus tetap. <dok. laughs> Dari alergi mungkin di solo silahkan bergabung, silahkan join ya dan juga dari sobat mardi ya silahkan bergabung di acara Sang Ropyangat ini. Nah kita akan membahas topik yang tentang masalah yeah. kurang darah nih anemia nih. Ya, yeah. yeah, mungkin dokter Dimas ini bisa menyampaikan dulu ke sobat mardi yang pintas autoimun. Sebenarnya yeah. anemia itu apa sih dan kemudian bedanya yeah. dengan anemia saya apa sih? Oh kan ya, yeah. yeah, mungkin uh, saya akan sedikit mengulas tentang anemia dan anemia pernicioza. Anemia pada umumnya sendiri kan e, Hb turun ya atau kekurangan dasar sel darah merah ya biasanya rata-rata ada anemia yang ringan, sedang, berat ya. Kalau Hb normal kan sekitar di atas e, 11-12 ya. Pada pasien dengan Hb yang anemia sendiri, kalau sudah mulai turun di bawah 11, 10 dan sebagainya itu sudah disebut dengan anemia ya. Hmm. Kemudian untuk anemia sendiri kan mempunyai penyebabnya sekali dok ya. Hmm. Ada anemia mungkin yang paling sering anemia apa divisi besi gitu kemudian anemia karena perdarahan ya misalnya ada orang cedera perdarahan itu bisa terjadi anemia kemudian kalau e, pada pasien autoimun yang paling sering anemia hemolitik autoimun seperti itu dan yang e, mungkin yang jarang kita jumpai juga ya tapi sebenarnya bisa terjadi juga itu anemia pernisiosa jadi anemia dimana kekurangan e, B12 ya vitamin B12, sehingga terjadi e, biasanya sel-sel darahnya itu besar-besar atau makrositik ya, besar-besar sehingga dia e, tidak bisa keluar ke sum tulang, tidak bisa keluar dari sum tulang terus tidak bisa bekerja sebaik sebagai e, sel, sel darah merah pada umumnya. Kemudian biasanya sel-sel darah e, merah juga akan mudah pecah dan sebagainya ya, dan ini biasanya karena terjadi e, karena kekurangan vitamin B12 gitu beda pasal-pasal dengan autoimun juga bisa terjadi jika jadi kerusakan di uh, uh, apa nanya, si usus halus ya yang produksi faktor intrinsik seperti itu misalnya hmm. ada di bodinya gitu dok. itu ya sobat eh. mati penjasa autoimun bahwasanya anemia kan kurang darah dan mungkin anu dok apa yang terkait masalah tadi anemia perusahaan dan kurang vitamin B12. Ya. untuk secara umumnya sendiri ini hmm. kalau anemia ini yang bisa diketahui gimana sih dari mungkin ini, kejala -kejala, nah, ya. ke ya. nah, ada kejalanya, mungkin hmm. ini apa kan gitu kan seringnya ya. kan juga ya. masyarakat anu ya. apa uh, biar tahu nih sobat ya. mati dan penyintas autoimun ini ya. untuk gejala sendiri pada anemia Hb atau selain itu sel darah merah itu kan fungsinya untuk uh, oksigenasi ya oksigenasi di seluruh tubuh baik ke otak kemudian ke sel sel jaringan sebagainya ya. jadi ketika sel darah merah turun ya oksigenasi berkurang otomatis akan mengganggu konsentrasi ya mudah sulit berkonsentrasi semacam itu. Terus, kemudian untuk aktivitas fisik sendiri juga akan menurun karena tubuh itu kalau e, aktivitas fisik terus membutuhkan energi ya membutuhkan oksigen yang baik di dalam sel darah sel darah tubuh kita ya. Kalau terjadi anemia, oksigenasi berkurang otomatis untuk aktivitas juga akan menurun ya. Kemudian selain itu juga e, ada juga selain nafsu makan juga menurun dok jadi kalau nafsu makan biasanya kalau pada pasien dengan habinya turun itu akan um, nafsu makan juga akan menurun juga ya kemudian mudah lemas ngelir dan sebagainya jadi gejala-gejala anemia memang sangat banyak sekali dan biasanya juga akan mempengaruhi ke jantung juga ada efeknya itu kompensasi jantung akan bekerja lebih berat biasanya sering berdebar-debar ya. berdebar-debar kok sering dudukan gitu lemas dan sebagainya itu mungkin ada gejala suatu anemia maka kita harus uh, diperiksakan dokter, kita periksa lebih lanjut kita periksa laporan dan sebagainya untuk mengetahui apakah ada anemia dan sebagainya gitu. oh iya. ya, okay. jadi memang seperti itu ya, ya. Di paling gampang kan memang seperti, kan orang taunya kan kurang darah gitu kan ya, biasanya, kurang darah. darah ya jadi, kok si. oh, sahabat badannya kok gampang pusing, gampang lemes Mas kan iya. gitu jangan-jangan oh, si. si. kurang darah, kan di masa taunya seperti itu ya si. terus ini kan, terus untuk ini dok, ini sebenarnya Uh, jumlahnya banyak enggak nih orang yang terkena mm. anemia secara keseluruhan mm. di Indonesia nih. Misalnya yang usaha populasi umum bagaimana terus nanti di mana di uh, penyintas auto bagaimana nih. Yeah. Sebenarnya kalau anemia sendiri itu uh, di orang-orang uh, di kita itu cukup banyak ya anemia Pada orang misalnya pada perempuan ya, mungkin kalau dia habis mas menstruasi seperti itu biasanya kalau e, perdarahan yang banyak, dia akan lemes, itu bisa jadi kurangan e, sel darah merah ya atau ibu-ibu hamil juga bisa, ibu hamil dia mungkin asupan besinya kurang, asupan gisinya kurang bisa anemia di besi-besi itu paling sering seperti itu kemudian ada juga e, misalkan orang dengan e, cacingan juga bisa anemia juga ya. dok ya anemia. kemudian dengan pasien-pasien pada pasien autoimun sendiri Uh, memang sering jadi anemia di sini. Cuman kalau yang yang paling sering jadi anemia hemolitik atau imun aya itu. Kemudian anemia perniciosa juga masih mungkin, Dok. Karena tapi untuk kejadian anemia perniciosa sendiri itu masih jarang sekali di pada 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 pasien dengan autoimun, Dok. Yang memang paling kejadian kurang dari ya 1% lah seperti seperti itu. Jadi memang sulit sekali sekali terdeteksi. Karena tahunya datang waktu dengan uh, kondisi lemas dan sebagainya, ketika periksa ternyata HP yang turun gitu. Ya, soalnya pemeriksaan antigen uh, sendiri sih memang tidak lazim, untuk pemeriksaan b 12 dan sebagainya itu memang tidak lazim kita periksa, karena memang uh, kasusnya juga jarang dok. Hmm, mm -hmm. Jarang ya. ya. <coughs> Jadi gini untuk yang, ini dok, kalau seringnya apa ini kan tadi memang banyak, ya, cukup banyak didapatkan ya di keseharian hmm. itu kan. Orang senggana anemia atau kurang darah kan banyak, ya, atau tapi ini bisa menyerang semuanya, nampak dari hmm. usia kecil sampai di, orang tua atau <laughs> terus kemudian lebih banyak laki atau perempuan kira-kira. Ya. Kalau anemia sendiri memang bisa terjadi pada siapa saja, dok dari baik yang dari bahkan dari balita usia kecil, dewasa, bahkan usia lanjut ya hmm. seperti itu. Untuk kejadiannya juga. E, paling sering pada perempuan, ya, pada perempuan sendiri, karena kan kadang selain dia siklus hari siklus bulanan dok ya siklus bulanan juga. Dan biasanya, kalau pada e, perempuan itu kan dia e, seringnya ini, ya, apa diet dok? Nah, diet, misalkan e, oh, lebih gitu ya, biar kurus, nggak mau makan yang e, kayak lemak-lemak, atau yang berisi iya, yang protein iya. dan sebagainya. Jadi e, lebih seringnya mungkin pada perempuan. Pada perempuan Bisa, dok, iya, ya ini ya untuk penyintas autoimun dan sobat mati ya bapak saya memang lebih sering ngomong perempuan ya setuju ya memang e. <laughs> tadi makan ada siklusnya juga dan e. memang polanya biasanya kan e. tadi mengurangi makan tapi nggak e. seperti dokter Dima e. perempuan tuh mengurangi <tuk> makan tapi sering ngemilnya itu yang susah. <tuk> ya. Jadi akhirnya gemuk. Gemuknya karena itu. pengennya itu, iya <tuk> pengennya kurus tapi ngemil banyak eh, sama aja, tidak ada gunanya. Kedua kali akhirnya asupan gizinya kan tidak bagus, <tuk> jeng, jeng. sehingga hanya karbohidrat saja dan nutrisi <tuk> juga mungkin kurang bagus, <tuk> otomatis anemia juga ya. <tuk> ya. Jadi Jadi memang ini ya. sangat menarik dan ini kalau anu, uh, neter, untuk yang untuk uh, penyintas autoimun sendiri. Ini kira-kira kalau yang selama ini yang mungkin dokter Dimas apa pernah ketemu itu hmm. Saya nggak yang mengalami anemia nih. Jadi pada pasien autoimun dok ya? Iya. Yeah. Pada pasien autoimun e, sering juga Dok, pasien jadi anemia Dok. Jadi e, kadang memang e, keluhan awal tuh kadang memang tidak tidak jelas deh. dalam arti apakah suatu autoimun atau bukan, tapi pasien dengan misalkan datang dengan anemia seperti itu, kemudian kita Uh, udah koreksi dan sebagainya ternyata dia uh, apa mungkin datang lagi dengan HP turun atau anemia terus kemudian dan perjalanannya kita lacak lagi dan sebagainya baru kita ke, baru ketahuan kalau jadi autoimun karena seperti itu jadi memang uh, gejala-gejala autoimun sendiri itu tidak tidak khas pada pasien seperti ini tapi setelah kita uh, apa perdalam lagi kemudian pasiennya bolak-balik -bola datang sebagainya kita dapatkan ternyata ada autoimun juga. Hmm. Karena seperti itu, Dok, ya. Seperti hmm. itu ya untuk UAS. Hmm. Dan ini silakan join ya dari mana nih? ini kan kita mau kita presensi nih yang kehadirannya biasanya dari suaranya dari mana? Dari Aceh, Medan juga belum kelihatan nih. Dari Aceh, Medan, Kalimantan ya, Bali. Oh, Sambon, Lombok ya. Silakan yang udah ikut gabung ya. Nanti silakan mengajukan pertanyaan atau saran, usulan boleh ya demi nanti untuk acara ini sangat kopi hangat bisa lebih uh, berkembang dan maju ya ini memang sudah ada beberapa yang menanyakan nih mungkin dari Instagram ya Mbak dinaikkan tuh nah, yang tadi atas ada enggak atas belum ada ya belum ada ini ini udah ada ya itu tuh nomor atas tadi apa oke okay, ya ini ya yang terima kasih yang udah bergabung ya ini sudah ada beberapa nih pertanyaan nah, nanti enggak. dokter Uh, Dimas ya. ya. Seperti dari ini Martin uh, sijabat ya. Dok apa bedanya anemia biasa dengan anemia pernisiosa? nih ya? Mungkin untuk ya. mungkin bisa bedakan. Mungkin terkait masalah mm -hmm. apakah ada bedanya ini sebenarnya gejalanya keluarnya ya. apa-apanya ini. Ya? Silakan dokter. Dok. Ya, terima kasih. Uh, apakah ada bedanya antara anemia biasa dan anemia perniciosa? Tentunya ada perbedaan ya, walaupun tidak terlalu uh, banyak ya. Pada anemia biasa sendiri kan memang uh, anemia itu kan sendiri hmm. banyak ya gejalanya uh, dan penyebab juga banyak sekali ya apakah dia uh, apa karena pada perdarahan ada mungkin kurang besi atau mungkin ada juga uh, cacing tadi atau juga atau imun dan sebagainya memang uh, apa, uh, etiologinya banyak atau penyebab banyak. kemudian untuk gejala sendiri pada pasien anemia. E, dari kurang darah tadi ya mungkin bisa sulit konsentrasi gampang pusing liar kunang-kunang kemudian juga e, lemas nafsu makan turun kemudian juga e, apa namanya itu inactivity dan sebagainya jadi gejala anemia secara keseluruhan memang e, hampir sama kemudian ada juga ya debar-debar tadi dok ya itu ada kompensasi dari jantungnya tapi pada anemia pernisiosa sendiri dia kan karena adanya defisiensi vitamin B12 ya. Jadi selain gejala anemia sendiri juga ada gejala-gejala dari kekurangan B12 tadi. Nah, kekurangan B12 sendiri akan mempengaruhi uh, sistem saraf gitu. Kemudian akan mempengaruhi juga uh, gangguan dari mental ya. Kemudian gangguan saluran cerna juga gitu. Kadang juga sering uh, apa? Uh, mudah uh, risikan kena depresi, kemudian mungkin juga kesemutan kayak gitu jadi gangguan gangguan saraf juga muncul gitu jadi tentunya nggak cuma anemia tapi juga hmm. ada gangguan dari vitamin B12nya tadi dok ya, hmm, ya. gitu Terus sekali jadi ya. dia si Martin sebab ya jadi bahwasanya anemia ini sama jadi sama-sama anemia ya untuk yang sobat mati penyintas autoimun jadi anemia biasa maupun anemia uh, penisiosa sebenarnya bukan anemia biasa ya anemia anemia jenisnya ada yang kurang zat besi, kurang vitamin B12, ya, ada asam folat, ya. Jadi itu memang semua gejalanya mirip-mirip, ya. Cuma tadi saya sampaikan dari dokter Dimah bahwasanya bahwas bahwasannya salah satunya ada tanda lain adalah gejala-gejala di bagian saraf karena memang yeah. adanya uh, kekurangan vitamin B12, ya. Mm. Itu ya, Mas Martin, ya. Kemudian dari yang sudah pada gabung ya, selamat, selamat pagi semuanya sudah bergabung ya. Terus tadi juga ada yang ini banyak sekali ya. Kemudian dari ini, dari aku Sarwana 77 ya. Dok mau tanya ini untuk penderita anemia penisius ya, ketika haid apakah harus mengkonsumsi obat atau vitamin tersebut? Ya ini tertentu nih, gimana dok? Ya. Jadi kalau pada penderita sudah tegak dengan uh, anemia penyelesaian itu ada pengobatannya ya. Pengobatan mereka harus ada resuntik harus uh, vitamin B12 bisa sampai harian atau mingguan. Nanti kalau misalkan uh, kadar vitamin B12-nya sudah baik itu pun juga harus tetap rutin minum obat juga. Jadi uh, ketika kekurangan uh, vitamin B12 kita isi dulu dengan vitamin B12 baik berupa injeksi, kemudian kalau sudah mulai bagus, kita harus maintenance dengan e, vitamin B12 jam teroral Gitu, jadi memang kalau sudah terkena anemia prosesosa, itu harus rutin minum vitamin B12. Begitu, Dok. Ya, yeah, jadi jadi ya, jadi aku sarapan. Dok. ini kalau misalnya ini yang sering-seringnya itu kenapa, harus dia sampai B12 turun, itu apakah karena faktor makanan atau apa ini yang menyebabkan dia B12-nya turun, dan yang kedua okay. kali. Mungkin sumber makanannya apa nih banyak-banyak nih kan mungkin Pak Si Subardji penyias sama pun pengen tahu nih. Iya. Jadi tadi anemia veneziosa tadi kan sudah di mungkin jelasin sedikit kalau tentang pada topik kita kan tentang autoimun dok ya. Jadi pada pasien anemia veneziosa itu ada pada pasien autoimun jadi suatu antibody atau ada suatu reaksi anti di sel parietal lambung dok. Jadi Uh, ada suatu antibodi di situ, kemudian otomatis akan di, di apa, dihancurkan atau dibunuh oleh antibodi itu, jadi agar kerusakan di kerusakan di sel parietal, hmm. akhirnya untuk produksi faktor intrinsik juga akan menurun juga faktor hmm. intrinsik, ya. sedangkan faktor intrinsik sendiri kan juga uh, yang membantu untuk absorpsi B12 juga, jadi, jadi karena ada gangguan di situ, makanya uh, penyerapan dari B12 sudah akan menurun, ya. tentunya juga lama lama akan terjadi uh, suatu defisiensi B12 akhirnya jadi anemia hmm. ya. tentunya juga uh, unteknya juga akan menurun juga seperti itu. Dan, ya. Itu ya si, semuanya, Sobat Mati. bahwasanya ini anemia salah satu yang penyebabnya itu adalah karena kurang vitamin B12. Ini mungkin untuk yang Sobat Mati maupun penyintas juga masih awam ya masih untuk seperti ini ya. Jadi kalau tidak hanya Uh, orang kan tahunya oh kalau kurang darah itu pasti hubungannya dengan zat besi ya biasanya rata-rata yeah, yeah. dengan zat besi Asli. atau memang ada perdarahan nomor satu memang perdarahan kemudian ada kurang zat besi nah ini ada yang lain kurang vitamin B12 ini ya namanya anemia yang ya terus mungkin ada yang lain Mbak, itu yang dari ini ada ya, dari Instagram ya dari Basuki Cahyono nih penyakit autoimun apa yang bisa memicu munculnya anemia penisiosa ini dok nah ini ini adalah Ya. apa jenis autoimunnya ya kalau ya. misalnya timbul ini untuk jenis autoimun sendiri yang lebih mengetahui dokter Agus Soko ya sebagai seorang ahli autoimun <laughs> ya, dari secara keseluruhannya yang eh, pada prinsipnya eh, karena ada suatu reaksi antibodi anti tadi di eh, sel parietal lambung eh, jadi dia akan menurunkan eh, jumlah faktor intrinsik ya selain itu juga akan uh, jadi karena juga terjadi antibodi di faktor intrinsik sendiri, jadi uh, faktor ini tidak bisa dengan baik, dia akan me menghambat atau menurunkan absorpsi dari video 12 sendiri. karena juga ada pasien-pasien juga yang uh, pos operasi lambung juga bisa pos operasi lambung atau post, uh, operasi usus halus itu juga akan mempengaruhi uh, faktor intrinsik ya atau sel-sel parietal lambung akan turun, otomatis akan terjadi Penurunan dari vitamin B12. Hmm. <tuh> ya, ya, ya. Jadi, kalau memang seperti ini ya, untuk yang Sobat Medis penyakit se autoimun sekalian, bahwasanya auto ditanya misalnya Basuki ya Cahyono tanya penyakit autoimun yang mana? Yang intinya adalah hampir semua penyakit autoimun ya itu bisa menyebabkan uh, kondisi anemia karena memang uh, autoimun sendiri itu tadi sampaikan Dokter Dimas bahwasanya memang adanya reaksi peradangan seluruh tubuh ini memang terutama khusus untuk yang penyintas autoimun jenis yang sistemik ya bukan yang jarang yang hanya apa itu satu organ kan penyakit autoimun bisa mengenai berbagai macam organ dan ada yang hanya single organ atau organ yang tunggal seperti contohnya kulit misalnya uh, vitiligo ya kemudian ada behcikus ya psoriasis ini hanya di darah kulit organ atau misalnya uh, Hashimoto atau Graves atau yang kena kelainan gondok itu kan juga single ya jadi seringnya adalah asupan-asupan yang enggak pas yang kurang bagus biasanya di penyintas autoimun ya dengan penyakit autoimun yang sistemik yang yang besar-besar seperti contohnya adalah Sjogren kemudian ada lupus ya Neositis kemudian SSC itu sistemik ya terus juga mempengaruhi ya dan juga uh, jenis autoimun yang mengenai di pencernaan ya terus juga mempengaruhi nantinya bisa uh, munculnya anemia ini dan uh, para penyintas autoimun rata-rata ya dokter dimas kan itu sudah seperti kita ketahui bahwasanya minum obatnya rutin ya lama ya akibat dari minum obat seperti itu yang jangka panjang itu kan juga otomatis kebusanan juga ada ya kan terus menyebabkan efek samping salah satunya menimbulkan tidak nyamannya di perut sehingga kan hmm. akhirnya terus asupan makannya kan menurun ya kan akhirnya milih-milih makanan tertentu saja yang mana yang penting bisa makan ya seperti tadi kalau perempuan kan apalagi kan perempuan juga ini, ini sudah ada perempuan indah autoimun kemudian dengan asupan yang bagus dengan obat obatannya yang harus diminum setiap hari, otomatis bisa menimbulkan ini kondisi yang anemia ini, ya. ya. hampir semuanya nih, ya. ya Pak Basuki Cahyono ya. Jadi penyintas autoimun sudah paham sekali kalau ini, ya, ya bagaimana nggak enaknya makan kali ya, nggak <laughs> makan dengan kondisi dengan kondisi ada autoimun, dengan kondisi minum obatnya yang rutin, ya, ya. bosan begini. Ada lagi di Yanti ini dari Yanti Arif Yanto ya. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam ya. Apa bedanya anemia karena AIHA dengan anemia penisiusan ini bagus nih. Jadi AIHA salah satu dengan yang tadi sudah sampaikan dokter di di depan tadi. Ya. Ini saya sampaikan lagi dok. Ya. Ya. beda anemia karena AIHA dan anemia pernisiosa ya. Anemia AIHA sendiri kita sering jumpa ya di pasien-pasien dengan autoimun. Karena dari ayah sendiri kan atau imun hemolitik aneminya, jadi e, sel-sel darah merah itu dianggap suatu antigen oleh tubuh, jadi dihancurkan oleh antibodi tubuh, akhirnya e, sel-sel darah merahnya cepat rusak atau lisis gitu, gitu. karena adanya apa suatu an, apa eh, apa suatu dianggap sebagai suatu antigen oleh suatu antibodi gitu. Dan Aya sendiri pada pasien ini pada ada jenisnya sendiri ada AHA yang tipe hangat, tipe dingin, campuran dan sebagainya. Jadi memang e, jenisnya juga beda-beda. Dan biasanya kalau pasien Aya itu ketika di transfusi itu tidak semuanya bisa. Jadi memang hmm. e, hanya hanya tertentu saja yang bisa dan dan biasanya itu mencari mencari donornya sulit sekali untuk pasien AIA, gitu Jadi kalau memang biasanya kalau HB-nya e, masih di atas 5,7 itu e, atau di bawah 5 baru kita transfusi. Tapi kalau misalkan masih di atas 5 sampai 7 biasanya tidak kita transfusi karena resikonya, resikonya efek samping lebih tinggi daripada untuk e, apa? untuk penaikan HB-nya gitu. Sedangkan dengan anemia presenya sendiri, penipis sel tidak ada apa selain itu tidak ada kondisi dalam arti untuk mencari donor juga tidak sulit ya. Nah, seperti pada umumnya di transfusi darah juga tidak ada masalah. Cuman memang pada pasien AA untuk transfusi donor biasanya agak sulit dok. Iya. Jadi gitu ya, Yanti. Jadi memang sama. Nah, intinya, pokoknya kalau ditanya bedanya kalau samaannya sama-sama anemia itulah nomor satu, sama-sama anemia dok <laughs> ya. Anemia. Gejalanya sama lah. Ya, seberapa parah uh, turunnya HB-nya itu ya kejalannya sama. Ya. ya. Cuman memang bedanya salah satunya adalah satu tadi aneh perniciosa sudah sampaikan dokter Dimas kurang vitamin B12 ya kan. Tapi kalau AIHA ini kan karena memang respon tubuh ya adanya reaksi namanya antigen antibodi ya jadi perusahaan sel darah merahnya terlalu cepat ya kan Dan seperti itu karena ya tadi ada proses autoimun yang menyebabkan harusnya sel darah merahnya itu Lama ya, ada masa hidupnya. lah ini masa hidupnya dipercepat karena memang um, pecah terus semuanya ya, hmm. ada reaksi autoimun tadi. Jadi, itu ya, Mbak Yanti. Makanya, kalau ditanya mungkin lebih cepat mana turunnya HP ya, Anemianya mungkin dari IHA dibanding pernisosa lebih cepat yang IHA-nya hmm. ya. Nah, IHA sendiri tadi kan uh, ini saya tambahkan, itu hmm. kalau IHA sendiri kan juga ada yang bagian dari penyakit autoimun yang lain atau memang dia berdiri sendiri ya itu bedanya jadi kalau anim panisiosa kurang vitamin B12 kalau AIHA tadi bisa bagian yang dari uh, autoimun yang lain seperti contohnya kalau oh, dia punya rheumatoid artritis dengan AIHA punya sugar syndrome dengan AIHA lupus dengan AIHA ya atau memang berdiri sendiri AIHA sendiri ya jadi seperti itu ya Mbak Yanti Arifianto ya, jadi sama. Persamaannya ya sama-sama, kalau ada HP ini sama-sama tiga ya sama, ya nggak ada keluar ya, sekolahnya sama ya. Cuman penyebab perbedaannya itu ada uh, kenapanya ya. Dari Mbak Winar sini, dari Facebooknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Agus dan Dr. Dima. Saya penyintas autoimun dengan berbagai jenis dok. Jenis autoimun apa dok yang mempunyai prevalensi tinggi terkena anemia penisiosa nih saya baru habis dirawat di Flamboyan dan ternyata mengalami leukositosis dok apa jumlah kenaikan leukosit apa efek dari autoimun atau mengarah ke leukemia dok ya silakan dokter ya tadi mungkin sudah di, sedikit dijelaskan dok ya, di, ya. tidak disinggung juga untuk jenis autoimun apa memang e, tadi sudah disebutkan juga dari tetragonosko autoimun yang dia sifatnya sistemik ya bukan yang lokal nah itu uh, SLA atau mungkin kolitis ya atau mungkin source dan sebagainya itu biasanya uh, yang sering terjadi pada pasien dengan uh, anemia pernafasan ya kemudian mengalami leukositosis ya leikostosis seperti ini memang uh, variatif sekali ya apakah dia suatu uh, apa satu reaktif dalam arti ada suatu peradangan inflamasi biasa atau suatu infeksi jika gitu karena sama-sama akan menyebabkan peningkatan dari leukosit sendiri. Jadi kita harus mengeksplor apakah itu suatu inflamasi atau suatu infeksi seperti itu. Karena gejalanya juga tentunya beda, ya. Jadi kalau ada infeksi biasanya ada demam sebagainya. Walaupun inflamasi juga bisa, tapi untuk penyebab itu sendiri juga berbeda dok. untuk inflamasi maupun yang infeksi seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. di e jadi Mbak tadi Mbak Win ya, di anemia salah tadi udah sampaikan dokter Dimas ya. Ini kalau misalnya leukositosis tadi apa ngarah ke leukemia enggak Oke. ini belum nih? Ya sebenarnya kalau leukemia masih mungkin asalkan biasanya kalau leukemia sendiri ada sana itu leukemia reaction jadi kalau misalkan leukositnya lebih dari 50 ribu dok, leukositnya tinggi sekali di ribu kita patut berpikir ke arah leukimia Tapi kalau masih sekitarnya 10.000-20.000 kita masih mungkin kita kalah infeksi seperti itu dok ya. ya. Hari nah, itu ya mbak Win ya kalau memang apakah ini tanyakan suatu mengarahkan igemnya tetap apapun ya namanya juga seharusnya dicek itu tadi ya dok ya. Eh, melihat gambaran sel-sel darah ya. darahnya namanya gambaran darah tepi ya sel-sel darah dan nanti Apakah nanti didapatkan sel-sel yang aneh-aneh dan aneh itu dalam artian itu uh, belum matang, ya banyak sel-sel muda yang keluar sel-sel darah putihnya, sel leukositnya itu dan nanti baru kita berfungsi apakah ini suatu kondisi leukemia atau bukan kan gitu, ya. ya. Tapi kalau memang ada tadi saya sampaikan Dokter Dimas ya kalau naiknya cuma masih di bawah dua ribu, Kemudian besar masih infeksi ya, ya, ya. masih bagian dari infeksi ya. Tapi kalau memang itu dia kronis lama-lama dan kita cari nggak ada infeksinya, mungkin ya tetap hmm. apapun nanti kita cek yang tadi sudah sampai dokter Dimas ya gambaran darah tepi tadi salah satunya untuk melihat sel-selnya bagaimana kalau memang oh ternyata nanti banyak sel muda mungkin mengarah ke sana hmm. tapi kan kita evaluasi ya hmm. gitu Mbak Winarsia. ya. Uh, kemudian dari pencinta alam nih jenis makanan dan minuman yang mengandung vitamin b 2 apa, apa, saja ini dok? Nah ini, yeah. dari jadi saya kira Untuk makanan minuman sendiri sebenarnya sih pada prinsipnya bersama dengan vitamin B pada umumnya dok. Jadi protein baik itu yang e, atau nabati ya bisa daging, susu, keju gitu Duh. bisa yogurt itu. Jadi e, mungkin bisa juga e, apa? Di buah-buahan juga bisa banyak seperti itu. Jadi lebih variatif ya lebih kurang lebih juga bersama dengan vitamin B pada umumnya dia ada protein, hewani, ada nepotin ada juga gitu. hmm, ya ini ya. memang semua bisa ya yang penting dari banyak ini banyak dari daging ya apa dari mana ya. dari ikan banyak ya. nanti seperti itu ya di pecinta alam Jadi kebutuhan makanya sebenarnya kalau kita sudah uh, secara ini ya beraneka ragam yang dimakan itu sebenarnya sudah mencukupi ya kebutuhan kebutuhan vitamin B itu dua persen apalagi B 12 kan sebenarnya sangat kecil. sangat kecil ya sangat sangat kecil sebenarnya ya kalau itu sebenarnya sudah tercukupi dari kita makan sayur makan daging makan ikan itu sudah hari sudah sudah mencukupi sebenarnya ya sehingga jarang kecuali kalau memang ada penyakit penyakit tertentu yang menyebabkan B 12 nya menjadi turun drastis ya ini dari Yanti ini, Yanti Ari Vianto Dok, apakah yang sudah AIHA bisa juga dicurigai ada anemia penisosa nih? Lalu tes apa yang perlu dilakukan nih? Nah, ini. Ya. Yeah. Uh, ini menarik sekali ya. Jadi, uh, apakah suatu misalkan pasien dengan AIHA, kemudian kita ada curiga karena anemia penisosa, itu masih ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan. Tapi kita harus eksplor lebih lanjut lagi apakah uh, sasal darah merahnya itu biasanya kalau pada saat anemia perseosa itu sel darah merahnya besar besar jadi makrositik biasanya besar besar yeah. tapi kalau yang AHA biasanya dia sel darah merahnya itu uh, bentuknya variatif sekali jadi ada yang bentuknya elips, ada yang bentuknya mungkin lancip dan sebagainya. Jadi normalnya kan bentuknya oval ya, oval tapi pada panesio, pada AHA sendiri bentuknya macam-macam ada eliptosit, ada mungkin ada bentuknya bintang dan sebagainya jadi memang karena ada suatu hemolisis atau pemecahan yang berlebihan di AHA pada panesio persiosa sendiri sel darah merahnya bentuknya besar-besar makrositik ya makrositik. jadi memang dari segi sel darah merah sendiri berbeda tapi apakah bisa terjadi dolnya? ya mungkin masih bisa juga dok ya yeah. bisa juga. karena kan antibody uh, tubuh sendiri kan Uh, atau apa ada antigen di kan bisa kena ke apa ke sedara merahnya atau mungkin bisa mengenak ke sel parietal lambung atau faktor intrinsik dan sebagainya hmm. itu masih ada kemungkinan seperti itu. Cuma kasus anemia sendiri memang jarang sekali ya. gitu. untuk tes apa yang dilakukan ya kita periksa bisa sum tulang bisa kita periksa gambaran darah tepi sama kita periksa uh, vitamin uh, kadar B12 nya gitu dalam tubuh. kalau Ayah, tadi memang kalau ayah mungkin tesnya apa dok untuk yang biar tahu ini sudah tahu ayah, tadi sudah di tes ya tesnya apa yeah. ini? <laughs> <laughs> mungkin <udah> tahu gitu. <laughs> jadi, tes ya, jadi tadi tetap apapun kalau uh, ada ayah, namanya ayah ya itu bisa juga diikuti oleh anemia jenis lain, tapi bisa juga tidak ya. Tapi memang uh, jarang sekali dok ya kita, yeah, cek kita cek itu ya, tahu. karena memang lebih fokus ke autoimunnya nih di AIHA ini ya. Dan sekali mungkin ini sekali waktu kita harus ngecek ini ya. ini yeah, dan yeah. misalnya anih AIHA. Okay. Kemudian dengan anemia jenis yang lain ya. Anemia defisiensi besi ataupun anemia penisiosa tadi ya. Ini kira-kira tuh yang diceknya kadar vitamin B12 ada ya? Sudah ada ya, ini. Eh uh, sebenarnya belum ada dari Ya mungkin di lab luar mungkin. Ya lab luar ya. Yeah, untuk yeah. swasta. Yang yeah. di rumah sakit masih sepertinya memang belum ada nih ya. Jadi memang hmm. belum ada untuk pemeriksaan uh, terkait masalah vitamin-vitamin ini ya. Jadi yang jelas itu uh, kalau masalah apa itu kurang vitamin B12 ini memang sebenarnya sih jarang sekali ya prevalensinya jarang. Jalan. Yang terbanyak kan defisiensi vitamin ya, apa C. Uh, zat besi ya. Ya, okay. ya. Mungkin ada yang lain Pak, di bawahnya ya. Jadi ini dari Ana Ike Dok, saya positif autoimun dari pencernaan ini. Radang usus saat ini hamil dan sering inflamasi. Perut nyeri kulit kayak ditusuk jarum, meriang, dan HP hanya 10. Perlukah konsul ke rheumatologi lagi nih? Dokter rheumatologi lagi, lagi. Ya. Ini hamil nih ya. Jadi eh, HP-nya 10 itu harus dilihat lagi. Apakah eh, HP 10 itu penyebab anemia kenapa dulu ya? Apakah suatu AIHA atau mungkin suatu apa itu harus di uh, cek sel darah merahnya mm -hmm. ya, Karena kan kita kalau hanya patokan HP saja memang tidak bisa ya. Kita tidak bisa harus bisa kita harus ada pemeriksaan laborat yang lain. Entah itu mungkin dari uh, apa itu uh, apakah dia suatu anemia yang mikrositik, hipokromik atau makrositik ataupun yang normo-normo gitu belum nanti kita harus melihat juga e, bentuk sel darah merahnya seperti apa ya, mm -hmm. karena kan kalau informasi yang seperti ini memang kita mm -hmm. e, kurang sekali dok ya mm -hmm. kita ya memang memang seperti itu ya. jadi untuk AB ini kalau misalnya perencanaan hati-hati ya hamil dan informasi ya hamil. kalau ini pokoknya ini hamil keberapa ya kira-kira ini ya anak ika ini pasti maafkan perencanaan hamil sudah bulan keberapa juga ini ya kan penting juga nih ya. Jadi memang harusnya ya tetap kontrol dulu lah harus kita kontrolkan dulu ya hmm. ini tetap harus dimonitor bagaimana apakah ini perlu uh, apa uh, tambah darah atau gimana tapi kalau HP 10 kan masih normal masih ya. bagus ya, kalau untuk hamil dalam ya, ya. oke okay. ini biasanya HP normal di angka 12 hamil awal 11 dan ini turun jadi 10 belum dikasih sempurna tambah darah sama SPUG-nya dokter terima kasih nih ini ada Ya. Ya, untuk ibu hamil memang renang sekali jadi anemia ya. jadi, hmm. jadi sudah saya singgung juga kita bahas dengan hamil memang kebutuhan besinya meningkat ya. kebutuhan besi meningkat, hmm. jadi memang uh, paling sering jadi anemia di besi-besi ya. yeah. uh. dan tentunya juga tidak cuma besi, juga asam folat ya seperti itu yeah. jadi kita harus uh, melihat apakah suatu penurunan HP ini dia karena kurang besi ataupun kurang yang uh, vitamin asam folat dan sebagainya uh. jadi memang sebaiknya kita periksa juga ya Uh, perlu diberikan suplemen ya saya kira juga yeah. untuk uh, ibu hamil biasanya dengan berikan, berikan suplemen tambah darah hmm. dulu ya yeah. nah, biasanya rutin diberikan seperti itu. Oke okay. nanti seperti itu ya. Jadi gini mbak Ana tiga dan yang mungkin sobat minyak penjelas se autoimun sekalian bahwasanya namanya kalau hamil memang seperti itu. Jadi kalau semakin besar biasanya kan dia kan Hb-nya turun. Sebenarnya itu tidak bukan turun sebenarnya namanya istilahnya diencerkan ya. Yeah dilusi ya kalau di istilah kedokteran kan hemodilusi jadi di, seperti diencerkan hmm. karena kan tambah namanya orang hamil kan jelas tambah cairan banyak cairannya banyak enggak mungkin yeah. kalau orang hamil nggak nambah berat badan enggak mungkin lah hmm. ya namanya banyak kan 10 kilo hmm. 15 kilo itu sebagian besar cairan ya nah cairan itu kan membuat uh, eh, Se sebenarnya HB aslinya mungkin 12 ya tapi hmm. setelah bertambah hamil tambah hamil kan tambah encer akhirnya kan HB nya kadar seperti turun hmm. ya tapi yang paling bagus ya tadi tetap dievaluasi untuk dicek ya kadar kadarnya zat besi tetap ya itu penting juga nih dicek karena terkait masalah uh, zat besi yang turun itu juga banyak atau sering dapat didapatkan pada uh, orang dengan kehamilan ya itu tetap dicek. Jadi silakan nanti Mbak Ana Ika ini mungkin di bisa di ini ya bisa dicek lagi ya. Nah ini untuk ceknya bagaimana ya dok, bisakah cek mandiri atau harus minta pengantar dokter kemarin screening veto ke dokter Wisnu dan alhamdulillah jadi janin aman Oh trimester ketiga, oh, udah gede ya Betul. Tengah ketiga berarti udah mau lahiran ya, ya, habis 10 ya masih bagus sekali ya Setiga ya Ini ya. harus pakai mandiri atau bisa dengan pengantar gitu Sebenarnya sih lebih baik kalau dokter ya, jadi biar kira-kira hmm. perlu apa yang dibicarakan biar ya. lebih, lebih apa komplit ya soalnya kan kalau cuman mandirikan nggak bisa komplit nanti takutnya kan iya. salah satu, satu Jadi kalau misalkan ke dokter nanti kan kira-kira dijelaskan seperti apa kebutuhan yang perlu dicek apa aja hmm. Jadi ketika harus periksa darah itu kita bisa mengevaluasi seperti itu Tapi kalau misalkan hmm. mandirikan satu-satu kita kan nggak bisa bisa apa mengevaluasi lebih lanjut Ya betul eh. ya. sekali Jadi. Yang mana bagus Mbak Ana ya nanti ini aja tetap tadi saya sarankan dokter Dimas ya tetap yeah. kontrol lah kontrol dulu yeah. ya kontrol nanti kan biar dievaluasi terus kemudian apa saja yang perlu dicek tadi ya dok ya mm -hmm. aneh kalau ada yang mandiri ya setahunya dia ya. Yeah. <laughs> kan tidak <laughs> ada <Setahu> aja. <laughs> aja. ya ini kan Alhamdulillah ini bagi kalau janinya aman ya Alhamdulillah ya sudah, sudah aman ini sudah masuk ke trimester ketiga nih ya jadi hati-hati trimester ketiga ya tapi menurut saya sih, kalau habis pun masih bagus lah untuk yang di semester ketiga ya, karena dengan dilusi penginjilan yang sudah sangat besar sekali ya. Ini berat badan sudah nambah banyak nih Mbak Ika, berat badannya ya, kayaknya. 10 kilo atau 8 kilo yang biasanya. Nih. 8 kilonan ya, sudah banyak sekali. Untuk nanti semoga sih lancar ya, lancar selamat semuanya ya. Janinya sehat semuanya, ibunya juga dan tidak ada komplikasi atau pemberat dalam ini nanti dalam proses ya. Dari Nike Febrian Dini ya. Dok kalau sering ya ngefly, wah konsentrasi terganggu. Apakah saya pengidap defisiensi B12 termasuk anemia penisius sana nih? Ngefly maksudnya melayang. Kan? <laughs> sering melayang, rasa melayang, konsentrasi terganggu. Ini apakah termasuk pengidap defisiensi B12 nih? Jadi uh, untuk Keluhan-keluhan anemia sendiri memang banyak sekali ya. Salah satunya juga gangguan konsentrasi seperti itu. Jadi perasaan ngaple atau mungkin konsentrasi terganggu ya mungkin bisa jadi suatu anemia pada umumnya atau bisa juga anemia terpanas Ya kalau seperti itu memang kita harus memeriksa me me darah dulu dok ya. Periksa darah dulu kita screening itu apakah dia suatu anemia yang e sel darah merahnya besar besar atau sel darahnya kecil kecil itu kan kita harus memeriksa lebih lanjut ya. ya. Nanti kalau misalkan kita temukan kok di dalam screening atau di dalam pemeriksaan darah kita dapatkan kok sel darah merah besar-besar ya, kita uh, perlu pemeriksaan lebih lanjut misalkan uh, kadar vitamin D12 seperti itu atau yeah. sum tulang seperti itu Jadi uh, kita harus uh, apa? screen dari awal sih kalau memang ada keluhan-keluhan seperti anemia seperti ini dok Iya, betul sekali. Ini memang uh, Mbak Nika ya, jadi tadi saya sampaikan. Jadi intinya mungkin mungkin ya, mungkin gejala dari anemia. Tetapi memang seperti ini memang banyak harus dicek dulu dokter ya. Yeah, yeah. Jadi tidak bisa orang fly konsentrasi terganggu kan banyak, kurang tidur bisa, kurang makan bisa, <laughs> telat <laughs> minum bisa. Yeah. Pikirannya banter ya iso, ya okay. nah, kecapean bisa. Terlalu sering nonton monitor lama juga bisa. Jadi banyak penyebabnya Mbak Nike, perlu kacamata juga bisa. Nah, jadi ini sering, -sering menyebabkan konsentrasi terganggu nge-fly ya. Tidak harus ini. Memang kalau ditanya ya Mungkin ya mungkin, tapi kan tetap harus dicek, dievaluasi, ya dok ya. Apakah nantinya itu uh, masuk anemia bukan? Oh ternyata anemia, nih baru kita cek yang lain. Terus tanya, oh ternyata dia bukan defisiensi besi, oh berarti mungkin yang yang penyebab lain. Oh dicek, oh ternyata defisiensi atau kurang dari vitamin D B12 atau penisiosa ini jatuhnya, gitu ya, ya. nih Nike? Ini Mbak Anaika tadi ya, oh, terusannya ya, terima kasih dokter kemarin sempat mau dikonsulkan ke dokter Joko, oh, dokter Agus Joko ya Sama dokter Wisnu untuk cek AI-nya ya, sebenarnya ya, untuk autoimunnya, oke nanti kapan ketemulah ya Dan nambahannya, oh nambahannya 5 kg ya, kecil sekali nih 5,35 kg, alhamdulillah dok Semoga bisa lelan dengan dokter Wisnu di Muardi dan nanti amin, ya insyaallah, moga-moga sih Ipasnya di menambah 25 kilo ya enggak enggak besar sekali ya. Mungkin Pak Bika Pak dulu mungkin kayak berapa nih Pak Wika? 8 8 kilo ya, 10 kilo ya. Ya, 10 kilo nih Pak Bika nih. Ini Mbak Ana ini 5 kilo nah ya. Ya alhamdulillah kalau 5 kilo kecil banget ya. Kayak orang bukan orang hamil nih kalau 5 kilo ya. <laughs> Yang minum, penting. Es, makan es krim Dok ya. Makan es krim ya nanti cepat gemuk <laughs> Iya, jangan gemuk-gemuk lah. Nanti gemuk -gemuk lah. nanti malah yeah. nanti apa-apa. Yang penting sehat semuanya ya. Yeah. Ini juga penting sehat Mbak anak Ika. Yeah. Dan ini memang Cok ini kalau ini yang tadi mau ditanyakan ini uh, yang yang di, perlu diwaspadai apa? maksudnya artian kalau memang defisiensi ini seperti ini terus menerus itu akibatnya ke tubuh gimana sih sebenarnya? Ya yeah. hmm. yeah, jadi pada pasien dengan anemia persusa sendiri Uh, dia kan ini ya. Jadi kurang tadi vitamin D12. Jadi tentunya pengaruh ke uh, defisit neurologis ya. Uh -huh. Ada gangguan dari neurologis, mungkin bisa juga uh, sering kesemutan yang ringan atau sampai berat bisa mungkin uh, apa? depresi atau apa kejang dan sebagainya ya. Uh -huh. Dan mungkin juga uh, vitamin D12 sendiri kan dia suatu apa? vitamin yang sifatnya antioksidan juga uh -huh. Jadi Ketika dia rendah, otomatis akan meningkatkan e, kadar homosistein ya. Kadar homosistein itu sendiri suatu suatu e, apa, e, radikal bebas ya. Kalau dia terlalu tinggi, otomatis akan menyebabkan suatu aterosklerosis jadi e, apa? Seseorang darahnya e, apa? Pembuluh darahnya mudah kena tersumbat dan sebagainya Dan berisiko ke arah stroke namun ke arah e, penyakit jantung seperti itu. Dan tentunya juga kalau anemia sendiri yang terlalu rendah juga Jantungnya juga akan bekerja lebih keras, biasanya akan terjadi uh, pembesaran jantung hingga sampai gagal jantung seperti itu dok. Jadi memang kita harus uh, waspada pada pasien dengan anemia-anemia seperti ini ya tentunya ya. Kalau di sini khususnya ya, anemia pernafasan, jadi apakah ada suatu kelainan jantung atau adakah ada suatu uh, gangguan pembuluh darah atau ada riwayat uh, serangan jantung dan sebagainya yang kita harus waspada seperti itu dok. Ya, okay. hmm, yeah. jadi gitu ya sebelum lagi penyiasat autoimun dan bahwasanya kalau anemia tetap ya segera-segera biar dikonsultasi ya ke dokter nanti biar dapat pengelolaan yang lebih bagus ya karena memang efeknya kalau anemia yang penyebab apapun kalau anemia itu kan juga uh, bisa menimbulkan berbagai macam ya efek ya di beberapa organ ya terutama di otak mata jantung ya terus uh, otot semuanya bisa kena Belakang tadi ya ini dokter ya dengan penisiosa di sini adalah kurang vitamin B12. Satu sisi kurang darahnya, yang satu sisi juga kurang vitamin B12, efeknya juga nanti ke bagian otot saraf ya. Jadi yang itu akan berefek juga. Jadi kita sen kebas neuro, atau neuropati yang lama-lama nggak sembuh-sembuh ya, sulit sekali ya. Ini dari Mbak Winar Sri ya, maaf dok izin bertanya lagi ini jenis lab apa yang untuk tahu jumlah vitamin B12-nya nih dan apa efeknya kalau terjadi defisiensi B12 itu sudah tadi karena saya banyak alergi makanan tertentu dan karena saya punya gastritis yang sudah erofit dan kolitis IBD Oh tadi lab apa nih untuk jumlah cek vitamin B12 nih? Ya jadi untuk pemeriksaan cek laborut ya. Tadi sebenarnya kalau eh, anemia perniosisa kita harus screening dulu sel, -sel darah merah seperti apa? Apakah sel, -sel darah merahnya ukurannya kecil atau ukurannya normal atau ukurannya besar-besar. Pada pasien dengan anemia perniosisa dia sel darahnya besar-besar, besar-besar dan jarang kita temukan, ya. karena kan uh, sel darah merah besar sendiri juga akan uh, jumlahnya akan rendah sekali di, di dalam tubuh ya. Jadi kita jadi kita harus melihat kalau misalkan anak jumlah sel darah apa? Oh, sel darahnya besar-besar seperti itu. Kita harus curiga ada dua kemungkinan, bisa juga defisiensi B12 atau defisiensi asam folat gitu. Kita perlu cek semuanya apakah uh, vitamin B12 dalam tubuh masih baik atau tidak, kita ada 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 cek laboratnya Kemudian apakah ada uh, kadar asam folat yang dalam tubuh bagus atau tidak gitu. Kita screen satu-satu. Kalau memang salah satu yang rendah ya kita obati sesuai dengan uh, defisiensi tadi. Dok. Seperti itu. ya, ya. sekali. Ini ya. memang untuk yang di No, ini yang jelas adalah tadi sudah sampaikan ditentukan dulu ini kira-kira mau kurang vitamin B12 tidak ya? Kalau nanti memang oh ini memang kemungkinan kurang vitamin B12 akhirnya terus kemudian dari dokternya akan memberikan ini ya apa pemeriksaan lab ya? Yeah. Di Muar belum bisa kayaknya. Setahu saya memang belum bisa ya. Terus, belum yeah. bisa terus nanti kalau di di laboratorium swasta di luar tuh ada. Jadi pemeriksaan untuk kadar vitamin B12 ada ada di luar ini banyak, mulai dari vitamin, vitamin kadarnya bisa dicek dan juga mineral juga bisa dicek ya, logam-logam berat itu juga bisa dicek di uh, laboratorium yang swasta. Tapi itu tadi tetap dilihat dulu apakah memang mengarah ke suatu anemia yang jenis yang kurang vitamin B12 atau yang bukan. Itu sampaikan dokter Dimas tadi, bahwa oh, ternyata ini modelnya kan besar besar ya dok, ya, iya. misalnya besar besar oh, mungkin yang besar tapi fungsinya juga tidak begitu bagus ya nah, nanti dari dokter yang ini yang melihat oh ternyata ini kemungkinan besar kalau nggak kurang ini kurang ini jelas bukan karena kurang uh, zat besi kalau zat besi ya, kurang kan bisa kecil. -kecil uh, dicek cek. apa misalnya nah, Kalau zat besi kita bisa cek uh, serum ironnya, kemudian ferritin, transferrin veritin, dan sebagainya gitu dok. Ya, ya. jadi itu ya dari kadar nanti namanya eh, kadar di serum ini zat besinya ya, besinya berapa ya. Jadi itu, jadi memang seperti itu ya Mbak Winarsi dan juga sobat muat penyintas autoimun ya. Jadi anemia ini sering kita dapatkan dalam keseharian ya, Dok ya. ya. Jadi apapun apapun penyebabnya ya. Itu bisa, tapi memang karena Indonesia juga termasuk negara-negara yang Ya mohon maaf dalam kutipan kita masih negara-negara yang belum maju-maju banget dari kebersihan juga Enggak, bagus-bagus sangat ya, sehingga kan <laughs> e, kemungkinan untuk timbul anemia kan sangat besar mm -hmm. ya kan salahnya karena ada proses infeksi yang seperti kita ketahui seperti cacingan ya mm -hmm. yeah, yeah. banyak itu nah, akhirnya atau TBC penyakit-penyakit kronis yang banyak ada di Indonesia yang endemis mm -hmm. itu juga bisa menyebabkan anemia mm -hmm. nah ini kalau yang tadi kan untuk yang di penyintas autoimun ya terutama mm -hmm. untuk yang ternyata bisa menyebabkan suatu kondisi anemia penisiosa nih ya mm -hmm memang ini sangat menarik dan ini kalau memang uh, dok ini kalau memang ya anemia atau terutama anemia penisiosa ini misalnya uh, dia bisa nggak ini misalnya uh, sembuh ya sembuh terus nanti kumat lagi gitu? Uh, Sebenarnya tergantung apa dok. Tergantung. Hmm. Kalau misalkan pada pasien autoimun seperti ini kalau selama autoimun ini masih uh, masih ada masih aktif ya harus pengobatan terus seperti itu. Dan kalau misalkan, uh, uh, misalkan pos operasi ya, kadang ada operasi sus halus atau operasi lambung yang mengganggu sel parietal, ya nantinya akan uh, menurunkan kadar besi, eh menurunkan vitamin 12 ya kita ya. harus konsumsi obat terus-menerus gitu. Jadi um, untuk kesembuhan sebagainya memang tergantung penyebabnya dong. Kalau misalkan uh, penyebabnya sementara, transient aja, biasanya biasa sembuh sempurna. Tapi kalau misalkan hmm. E, penyebabnya memang e, tidak bisa apa e, seperti operasi dan lain sebagainya tadi harus minum obat terus ya selamanya kita harus minum obat kami 12 gitu Ya, Iya, betul ya. ya. Jadi memang seperti itu ya sobat kematian pintas autoimun. Sebenarnya sih apapun ya namanya anemia itu juga bisa kumat-kumatan ya, namanya juga penyakit mm -hmm. tergantung dari pola hidup kita semuanya ya. Nah itu mulai dari bagaimana kita mengkonsumsi makanan ya, terus bagaimana kita hidup kita apakah istirahatnya bagus sering berkadang malam sebagainya itu kan juga atau sering alkoholik ya, ya biasanya ya. itu juga mempengaruhi nanti ya, mempengaruhi bagaimana asupan gizi asupan nutrisi ke tubuh kita yang mana akhirnya kalau mengalami kekurangan terus muncul kondisi namanya anemia tadi ya, ya. itu ya mungkin untuk yang di anemia ini anemia kalau mengalami pernisiusia memang ya, ya namanya juga jarang ya, ya jarang. taunya pokoknya Anemia kurang zat besi yang <gulau> sering ya ini memang right. tapi memang uh, sobat mati dan penyansa autoimun eh, biar pada tahu nih yeah. bahwasanya ada namanya anemia penisiosa, penisiosa ya yeah. atau kurang vitamin B12 ini dan sobat mati dan penyansa autoimun sekalian ya ya ini kita memiliki ini ya grup komunitas autoimun ya kita ada grup komunitas autoimun ya dan kita memiliki ada Uh, nomor HP-nya, Mbak. Sekarang nomor HP yang untuk yang grup komunitas autoimun. Ini silahkan nanti bergabung di uh, komunitas autoimun ya. Ini yang ikut hanya penyintas autoimun saja ya, penyintas. Jadi kalau yang selain penyintas tidak usah ikut ya. Nomor WhatsApp-nya silahkan dicatat ya di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi jadi nomor WhatsAppnya komunitas autoimun adalah di 0852-8206-2239 ya Silakan nanti ikut bergabung ya di acara eh, di komunitas ini Ini bagi yang penyiasat autoimun dan setelah melihat uh, hasil rekaman live streaming pada pagi hari ini Bisa dilihat kembali nih dok ya di YouTube, Youtube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi dan kalau sudah dilihat, diapakan dok? Jangan lupa diapakan ini. Ya? Jangan lupa like, follow, and subscribe ya. ya and share. And share juga ya? ya. jadi insya Allah karena di acara saya Kopi Hangat pagi hari ini memang tidak ada hoax ya, karena kita mengandalkan ya. narasumber yang kompeten di bidangnya. Ya, jadi insya Allah silakan nanti dilihat, di like, di subscribe, kemudian di share boleh ya, biar pada tahu nanti kan kalau yang nggak bisa ikut secara live ya dok ya soalnya kan kita live acara SKHT ini jam-jam uh, kerja ini jam 9 sampai jam 9, pada jam kerja pada jam sibuk ini nanti nggak sempat pada nonton kalau nonton nanti dimarahi misalnya kan <laughs> ini nanti bisa dilihat kembali nanti malam atau kapanpun bisa ya di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi dan mungkin tuh yang sebagai terakhir ini bisa pesan dari ini Dokter Dimas ini terkait masalah anemia ini silahkan dok mungkin mau nyampaikan Uh, pesan pesan terhadap uh, sobat muati maupun penyintas autoimun nih terkait masalah anemia ini. Ya terima kasih dok. Jadi hmm. tadi sudah saya kita jelaskan diskusi bareng juga untuk anemia sendiri ya uh, anemia sendiri itu suatu uh, kekurangan hb atau kurang sel darah merah ya. Ya tentunya penyebabnya macam-macam dok ya penyebabnya macam-macam. Kita harus me uh, explore lagi mengevaluasi penyebab kenapa. Karena kan kita harus mengobati suatu anemia itu harus sesuai penyebabnya ya. Jadi pada topik ini kita singgung tentang uh, anemia fisiosa, berarti kita harus mengobati anemia dengan kita mengobati vitamin 12 dan sebagainya ya. Jadi pesan saya sih pada prinsipnya uh, kita harus uh, menjaga kondisi tubuh ya, menjaga kondisi pikiran juga, jangan stres, kemudian uh, makan yang bergizi ya, banyak protein juga ya, pakai protein hewani, terbener obati, terus bisa mungkin juga uh, kalau memang diperlukan kita butuh suplemen juga ya. Kemudian setelah itu uh, harus uh, kontrol ke dokter ya. Jangan selama jangan diobati sendiri, jangan meng, apa istilahnya kita uh, mengobati diri sendiri tapi tidak tidak kontrol ke dokter gak, juga salah juga ya. Tidak harus kita komunikasi ke dokternya gimana ya. Kira-kira perlu uh, pemeriksaan apa, obatan apa sebagainya biar uh, lebih baik lagi dok seperti itu ya. Yeah. Ya, gitu ya. Dan ini masih Dokter Dimas ya. Dan sobat madian penjasa optimus sekalian ya. Jadi namanya anemia ini tetap mengancam tadi saya sel kita sampaikan di depan dan seperti tadi pesan dari Dokter Dimas ya. Ini harus hati-hati ya dengan anemia ini. Apapun penyebabnya tidaknya anemia pernisisiosa ya. Apapun penyebabnya kalau sudah timbul anemia itu memang berefek buruk kalau tidak ditangani dengan baik ya. Karena memang nanti Organ-organ uh, bisa mengalami fungsi yang menurun, ya, sehingga berakibat banyak sekali. Ya, terima kasih sekali atas kehadirannya, ya, Dokter ya. Dimas ya, ya, di acara Sang Rok Hangat pada pagi hari ini dan juga ini sobat mati dan penyakit autoimun ya, tetap semangat ya, tetap semangat ya, mohon berbahagialah dari stres dan kita nanti bisa ketemu lagi nih di. Uh, acara Sang Ropi Hangat seperti biasa nih di jam 9 sampai jam 10 di setiap hari Rabu pagi ya dan yang nggak bisa ikut secara live nanti bisa ikut uh, melihat lagi dok ya tadi sudah yeah. saya akan sampaikan boleh buka nanti di YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Mardi ya tulis buka YouTube tulis nama saya juga bisa nanti sudah banyak sekali ya sudah ada 140-an satu episode kayaknya seperti ini. <laughs> yeah, Makasih sekali lagi se dokter Dimas yes, dan juga kita. semuanya. Mungkin uh, acara sangkir kopi hangat pada pagi hari ini bersama saya, Dr. Agus Sokol Santo. Kita akan bertemu kembali di hari Rebu minggu depan, insya Allah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.